Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo Kota Samarinda bagikan 300 paket takjil ke pengendara yang melintas di depan Masjid Islamic Center Samarinda. Acara pembagian takjil gratis kepada pengendara ini merupakan kepedulian kepada sesama sekaligus berbagi di bulan Ramadan. Sejumlah pengurus DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda bagikan 300 paket takjil secara gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Masjid Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Ratusan takjil langsung diberikan kepada pengendara roda 2, tukang parkir, pejalan kaki, hingga pengendara roda 4. Jumlah pengendara antusias menerima takjil gratis yang diberikan kepada pengurus DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda. Dengan dibagikannya 300 paket takjil gratis, diharapkan Partai Perindo di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, bisa terus berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena ada momen tertentu saja, namun DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda selalu berbagi kasih informasi serta rezeki kepada sesama. Untuk di wilayah Samarinda dan sekitarnya, ini kebetulan lokasi kami di depan Islamic Center Samarinda bersama DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda. Tujuannya buat apa sih, Pak? Tujuannya kita saling-saling berbagi aja, berbagi kasih, berbagi rezeki yang ada kita selama di bulan Ramadan ini.